Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa. Wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki kitabillahi taala wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa tiba'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ij'alni min wazirin. Alhamdulillah. Barusan kita membaca tentang hawalah dan asuluh. Sekarang kita akan masuk yang setelahnya, yaitu ad-dhaman. Dhaman ini maknanya dia adalah jaminan. Apa? Jaminan. Jadi macam ini. Seseorang biasanya mempunyai hutang. Tengok. Natasha punya hutang kepada saya 10.000. Atau Natasha ingin berhutang kepada saya 10.000. Saya tidak akan dengan mudah memberikan dia uang seperti itu. Apa yang membuat saya yakin Anda akan membayar 10.000 itu? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah gadai. Apa dibilang? Rohmu. Apa? Cagaran. Cagaran. Itu cara. Cagaran itu adalah benda. Yang kedua adalah orang. Ada orang yang nak menjamin bahwasanya memang Anda akan benar-benar membayar hutang tersebut. Mungkin Ustadz zaman yang kaya nak jamin, sudah Habib beri saja Natasha. Nanti kalau Natasha tak boleh bayar, Habib minta ke saya. So, tengok, Habib minta ke saya. Akhirnya saya ketika Natasha itu hutang kepada saya mempunyai dua pilihan. Untuk minta uang saya ke Natasha sebagai orang yang berhutang kepada saya, atau saya meminta hutang saya kepada zaman. Yang mana zaman itu adalah orang yang menjamin Natasha. So, tengok. Dan zaman boleh untuk membayar hutangnya Natasha, kemudian dia akan kembali ke Natasha. Untuk mana Natasha, saya sudah membayar hutang Anda ke Habib Ali, sekarang bayar yang sudah saya bayarkan ke Habib. Itu boleh seperti itu dengan beberapa syarat yang akan kita baca sekejap lagi. Maknanya dhaman adalah salah satu cara untuk istitsaq. Istitsaq itu membuat yakin. Membuat yakin si pemberi hutang bahwasanya hutangnya akan dan dibilang kepala ulama hadir bentuk cakap ad-dhaman awwaluhu syahamah. Syahamah ini gentleman. Natasha, saya bayar lagi. Jadi ada kan macam bergaya. Saya bayar. Natasha, saya kenal dia, orangnya masya Allah. Saya bayar. Dahsyat zaman ini. Wasatuhu nadamah mula. Natasha uangnya tak punya uang atau apa? Saya kan mempunyai pilihan. Tagih Anda atau tagih? Iya. Natasha belum bayar, mana kata Anda? Nak bayar tuh mana? Terus. Sama. Terus. Wasatuhu nadamah. Tengah-tengahnya menyesal. Ya, kenapa? Dulu saya cakap macam ini. Wa akhiruhu ghoromah. Akhirnya zaman kenapa? Itu namanya ad-dhaman. Awaluhu syahamah. Wa awsatuhu nadamah. Wa akhiruhu ghoromah. Ghoromah. Ad-dhaman, sila baca. Sila dibaca Nashwa. الضمان مبة الالتزام وشراء الالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إهدار عين مضمونة أو بدن ما يستحق حضوره. الضمان لغة الالتزام. Dhaman itu secara bahasa adalah iltizam. Iltizam ini maknanya konsisten. Atau iltazam. Iltazam ini tanggungan, semacam tanggungan.
Sawa onkana limalin aula, sawa onkana biyakdin aula. Iltazam ini ada semacam keterikatan. Aywa. Itu namanya iltizam, keterikatan. Wa syar'an iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair. Terikatnya seseorang dengan orang lain karena orang itu mempunyai hak, yang mana hak itu ada di dalam diri orang tersebut. Di sini adalah Zaman dan Natasha, yang mana Zaman ini terikat dengan Natasha sebab adanya hak, yang mana hak itu harus ditunaikan Natasha kepada saya. Keterikatan Zaman ini sebab adanya hak. Fidim matil ghair, atau ini adalah salah satu macam daripada doman, daripada apa itu namanya, jaminan. Ada lagi bila-bila Zaman itu tidak menjamin hutang seseorang, tidak, tapi menjamin datangnya seseorang. Ehdoru ainin matma, bukan badan, maaf, barang. Contohnya Natasha ini curi Ducati saya. Zaman cakap saya yang akan bawa, bukan bawa Natasha, bawa barang Ducati saya. Oh jangan, Natasha ini gangster. Natasha ini dia itu apa namanya, Yakuza. Tak, saya kepala polis, saya boleh buat apa. Au badani man yustahakku, badan. Ini bukan Bukatinya, tapi orang ya Natasha. Saya boleh datang ke Natasha ke sini. So, jadi yang namanya doman ada tiga. Ada namanya domanuden, menjamin hutang, menjamin barang, dan menjamin orang. Ada tiga. Itu namanya adalah jaminan. Itu namanya adalah jaminan. Arkanud doman, arkanud doman, rukun-rukun doman adalah lima. Yang pertama dominun, orang yang menjamin. Di dalam case ini adalah Zaman. So, yang kedua madmunun lahu, madmunun lahu, madmunun lahu, sini adalah saya. Madmunun anhu Natasha. Wa madmunun, barangnya, orangnya, atau hutangnya. Anda menjamin apa? Oh, saya menjamin hutangnya Natasha kepada Anda. So, tengok. Mana siapa yang menjamin? Zaman. Apa yang dijamin? Hutang. Siapa yang dijamin? Natasha. Kepada siapa dia dijamin? Saya. So, tengok. Harus ada yang namanya ijab kabul jelas. Jadi ada 5. Ada penjamin, yang dijamin, siapa yang dijamin, apa yang dijamin, kemudian siroh, syurutut domin, syurutut domin. Sekarang adalah syarat-syarat penjamin. Ya, ini syaratnya Zaman. Syaratnya Zaman. Yang pertama, sila dibaca. Ayyakuna fiyya ahliyyata tabarru'i wa ayyakuna muhtaran. Syurutu domin arba'atun, syarat orang yang menjamin ada 4. Yang pertama an yakuna fihi ahliyatu tabarru', maknanya Zaman itu harus mempunyai kemampuan untuk tabarru'. Kita sudah mempelajari ya, apa perbedaan ahliyatu tabarruk dan ahliyatu tasarruf. Yang mana ahliyatu tabarruk lebih berat daripada ahliyatu tasarruf. Maknanya ahliyatu tabarruk itu adalah seseorang diperbolehkan untuk memberi uangnya kepada orang lain tanpa adanya untung. Mana tabarruk itu adalah donate. Apa? Donate. Maknanya seseorang diperbolehkan, jika seseorang itu diperbolehkan untuk donate, maka dia diperbolehkan untuk usaha. Karena usaha itu bukan donate, usaha itu adalah bagaimana dia menukar uangnya dengan uang yang lain. Berbeda dengan donate, itu dia menukar uangnya tanpa
untung. Tanpa untung, sekarang apa yang dilakukan oleh Zaman dengan menjamin hutang Natasha kepada saya, tak ada untung buat Zaman. Apa untungnya? Biar saya terlihat keren saja, Habib, ya. Itu bukan untung. itu bukan untung. Itu bukan untung. Tengok nomor 9. Fala yasihu dhamanu sabi wal majnun. Sabi tidak boleh karena dia tidak boleh untuk tabarruk. Begitu pula majnun wa mahjuru safah walau biidnil wali, tidak boleh karena seorang wali itu tidak diperbolehkan untuk memberikan uang anak kecil tanpa untung. Dia boleh usaha, ada anak kecil, dia akan berbisnis dengan uang anak kecil itu tak apa-apa, tapi dia ingin mensedekahkan uang anak kecil, tak boleh. Dan diperbolehkan domannya orang-orang gila, boleh, orang gila, orang yang mabuk, orang yang mabuk. Kenapa orang mabuk boleh? Karena orang mabuk itu apa? Hukuman bagi orang mabuk. Hukuman. Subhanallah, orang mabuk itu kan macam sikit sadar, sikit tidak kan. Kadang-kadang ya saya jual kereta saya 1000 ringgit. Saya beli, sudah. Sah jual belinya. Jual belinya. Ya Habib, saya sedang mabuk. Kenapa Anda mabuk? Kecuali saya tak tahu itu anu arak saya itu tak apa-apa. Tapi ini asakron al-muta'addi bisukrih, yang dia sengaja mabuk, yang dia sengaja mabuk. Wasafih alladzi lam yuhjar alaihi wa mahjurul falas. Dan begitu pula diperbolehkan ada orang mabuk nak menjamin Natasha, boleh. Atau as-safih alladzi lam yuhjar alaihi, boleh juga. Begitu pula mahjurul falas, orang yang dihajar karena bankrupt, boleh untuk menjamin, karena itu laisa fi ahyani mali. Kita sudah mengetahui di bab orang yang bankrupt, dia tidak diperbolehkan untuk bertasarruf di hartanya yang ada, tapi untuk tanggungannya boleh-boleh saja. Syurutud dhamin arba'atun an yakuna fihi ahliyatun tabarruk wa an yakuna mukhtaron. Maknanya dia harus tidak boleh terpaksa. Kenapa Zaman Anda menjamin Natasha? Natasha call saya, Zaman kalau tak jamin saya, hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati. Esoknya ada chicken mati. Hari ini chicken, esok tak tahu apa. Akhirnya Zaman ini merasa apa? Takut. Akhirnya menjamin Natasha terpaksa. Karena terpaksa. Jaminannya tak sah. Maknanya jaminannya tak sah, saya tidak boleh untuk menagih dia. Saya hanya boleh menagih Natasha. Zaman mana utangnya Natasha? Asal. Saya ketika itu terpaksa. Ada di Yakuza di Jepang itu, saya baca berita. Dia suka dengan perempuan untuk menunjukkan cintanya kepada perempuan itu. Setiap hari dia kirim jarinya. Jadi dia potong jari dia, kirim ke ayahnya. Saya suka dengan apa? Saya suka dengan anak Anda. Dalil saya benar-benar suka, saya sampai rela potong jari. Masih tak terima, jadi satunya. Dahsyat kan, yang berusaha kan? Jadi orang lain. Apa? Jadi orang lain. Mungkin saja. So, tengok. Fala yasihu dhamanul mukrah malam yakun bihaq. Maka tidak diperbolehkan jaminannya orang yang terpaksa, kecuali terpaksa itu dengan kebenaran. Ada gak, Habib? Terpaksa dengan kebenaran, ada. Zaman sudah bernazar di depan Natasha. Saya bernazar, saya akan menjamin Anda, hutang Anda kepada Habib Ali. Ketika sudah waktunya, Natasha tak tagih itu, mana? Saya tak mau. Video Anda nazar saya punya. So, saya nak angkat ke mahkamah. Akhirnya hakim tengok, Anda kena nazar. Saya tak mau, saya paksa Anda untuk mau. Akhirnya terpaksa karena paksaan hakim. Karena nazarnya dia yang ahwal, itu sah-sah saja. Itu maknanya memaksa dengan kebenaran. Memaksa dengan kebenaran. Bikhilafihi bihi,
berbeza dengan dia itu memaksa dengan kebenaran. Ka'an nadara an yadmana fulanan thumma tanaha. Seperti jika dia ingin bernadar untuk menjamin seseorang, kemudian dia tidak mau untuk menjaminnya. Fa'akrohahul hakim ala doman fa'domina fa'innahu yasih. Maka hakim memaksanya untuk menjamin, maka dia menjamin karena paksaan hakim, dan itu sah-sah saja. Wa an ya'dhana lahul madmun awwaliyuhu fi domanil badan. Sekarang kalau seumpamanya di doman badan ini ada kan, ini kan doman kan ada tiga, ada menjamin hutang, menjamin badan, dan menjamin barang. Di menjamin badan maknanya saya boleh mendatangkan orang, saya boleh mendapatkan, saya boleh mendatangkan orang. Biasanya itu kalau di Saudi itu biasanya kalau nggak dapat visa harus ada kafilnya. Pernah dengar? Jadi kalau saya nggak dapat visa, siapa yang menjamin Anda? Maknanya kalau orang ini berbuat kejahatan, polis cuma tinggal tangkap yang jamin itu. Nah, ada macam itu. Syaratnya ketika Zaman nak menjamin Natasha, Natasha harus ribo dijamin Zaman. Atau walinya Natasha boleh. Oh, oke, tak apa, Anda boleh jamin saya. Itu baru sah kafalah itu. Doman badan itu punya nama khas, namanya kafalah. Dan kafalahu jaduhu Abdul Muttalib, kafalahu ammuhu Abu Talib, itu namanya kafalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafalai oleh kakeknya dan dikafalai oleh pamannya, maknanya dijamin. Di dalam domanul badan, di dalam kafalah, orang yang dijamin harus mengizinkan yang menjamin. Kalau Natasha tak mau dijamin, tak ya jamin saya tak mau dijamin Anda. Kenapa Anda tak cari muka pada saya? Saya tak nak. Sudah. Ketika itu doman kafalah ini tidak biasa. Sup tengok. Fal kafalatu biduni idnin batilatun. Walau qadiral kafilu ala ihdarin makful qadron alaihi. Walaupun ketika tidak adanya izin daripada Natasha, maka kafalah ini batil. Walaupun Zaman mempunyai kekuatan untuk mendatangkan. Jadi ketika Natasha berbuat kejahatan, Zaman ini boleh untuk mendatangkan Natasha untuk dihakimi gondron. Walaupun Natasha tak mau, tapi Zaman punya kekuatan. Sampai saya tahu di mana budak ini kalau hilang, saya tahu di mana. Tahu saya di mana. Ya, di mana? Di kedai mamak itu atau di kedai Melayu itu? Pasti di sini. Saya tahu di mana budak ini sini. Atau yang mengizinkan bukan Natasha tapi walinya Natasha. Kan al-madmun sobiyan atau majmun dalam case kalau Natasha ini kurang waras atau kecil atau masih anak kecil. Contohnya apa? Bi anistahaqqa ihdarahuma li iqamati syahadah ala suratihima. Macam mana Habib, anak kecil dan orang gila wajib dihadirkan? Itu terjadi kalau anak kecil atau orang gila ini rosak barang. Rosak barang orang, ada orang tengok. Saya tahu yang merosakkan handphonenya Ustaz Zaman, saya tahu. Tapi saya tidak tahu namanya siapa. Mukanya macam ini. Macam ini kan orangnya, dilihat peta apa? Bukan ada sketsa atau apa. Ini, iya ini. Betul. Ustaz Zaman saya boleh. Atau siapa orang lain saya boleh datangkan. Akhirnya orang itu, orang gila dan kecil itu didatangkan agar orang lain boleh menyaksikan, ya memang dua orang ini yang merusakkan handphone atau kereta. Itu yang namanya harus dihadirkan badan orang tersebut agar boleh disaksikan bahwasanya memang orang ini yang berhubungan dengan case ini. Karena bila-bila orang itu tahu orang tapi tak tahu nama. Itu siapa tuh orang yang rambutnya gondrong-gondrong macam ini. Ada tasbih, ada apa namanya, kalung itu, siapa itu namanya? Banyak jelek-jelek sikit ya sih.
saya tak tahu nama siapa. Itu sudah. Orang-orang akan tahu itu sam zaman sudah itu. Tak sah maksudnya itu. Tak sah maknanya saya tidak berhak untuk menuntut Anda. Karena kalau Anda menjamin Natasha dan Natasha tak ada, saya boleh minta Anda macam-macam. Bukankah Anda yang jamin Natasha untuk datang kan? Saya beri dia sesuatu, saya beri dia macam apa, ikomah, izin tinggal di Saudi. Sebab Anda yang menjamin dia. Sekarang Natasha lari bawa uang orang kah atau apa buat jinayah. Sekarang mana ini orang? Saya tahu di orang ini siapa penjaminnya? Mana? Cari. Ya Habib, saya dapat informasi. Anak ini di Zimbabwe. Tahu Zimbabwe? Pergi ke Zimbabwe. Jauh, salah sendiri siapa yang menjamin? Kenapa menjamin Natasha? Ya saya cuma ingin macam ini saja. Salah sendiri kan? Awaluhu syahama wa wasatuhun nadama wa akhiruhu kenapa? Tak jamin. Fi domanil badan. Wa an yakuna qadiran alantiza ilain fi domani rabbiha. Dan harus zaman itu mempunyai kemampuan untuk mengambil barang yang diambil Natasha dalam case jamin barang, bukan jamin orang. So, Natasha ambil Bukati saya secara paksa. Habib macam mana? Natasha kecil saja boleh ambil Bukati Habib. Kecil orangnya, ini kalau sudah karate, alamak. Orang 10 pun habis dengan Natasha ini. Zaman harus mempunyai kekuatan untuk ambil apa? Bukati itu. Ini itu guru, dia yang apa namanya? Ibarat Natasha ini anak murid. Ibarat Natasha ini apa namanya? Bruce Lee. Zaman ini Ip Man. Zaman ini Ip Man-nya. Dia yang ngajar Bruce Lee. Maknanya saya mempunyai kekuatan untuk ambil Ducati ini dari tangan Natasha. Walaupun saya tidak bisa untuk mendatangkan Natasha, bukan urusan Anda, karena yang saya jamin adalah Ducatinya, barangnya, bukan orangnya. Berbeza dengan kafalah yang saya jamin orangnya. Dalam kes banyak supaya bila-bila gini Ustaz Zanan, Natasha ini punya hutang sama saya 10.000. Saya ingin orang ini tak lari. Anda boleh tak jamin orang ini tak lari? Saya boleh jamin. Kalau lari Ustaz Zaman kena cari. Dia tidak wajib mengganti 10.000 ringgit tak? Karena yang dia jamin adalah orangnya, bukan uangnya. Tengok. Berbeza kalau yang saya yang dijamin uangnya. Natasha lari, saya santai. Ada penjaminnya, mana uangnya? Mana? Lebih yang hutang Natasha, iya. Tapi yang jamin, anta. Apa yang Anda jamin? Uang. Saya mempunyai hak untuk meminta Anda atau meminta Anda. Terserah saya. Kalau Natasha lari, mana? Oke, saya cuma apa dibilang? Basa-basi lah, basa-basi. Guror tak ada, guror tak ada. Pasal duit tak ada, guror. Pasal duit tak ada? Guror. Nanti saya ambil kereta Anda, saya jadi guror-guror aja. Saya jual kereta Anda, saya guror-guror aja. Pasal duit tak ada? Guror. Anda sudah jamin Anda kena? Tanggung jawab. Anda kena tanggung jawab. Oke. Macam mana? Kena bayar 10.000. Saya tak ada uang. Kerja 10.000 nge-grab atau apa sampai dapat 10.000. Tapi saya cuma macam saya nak cari buka saja dengan apa? Natasha makan buka itu. Makan saja itu. Buka tak boleh jadi 10.000 ringgit. Makan itu. Apa ada?
kan sudah saya bilang abdoman awaluhu syahama, macam gentle saya jamin. Wa awsatuhu nadama, ya Allah 10.000 gaji saya berapa tahun. Wa akhiruhu Anda kena saya, Anda kena saya. Wa an yakuna qadiran alan tiza'il ain fi dhamani ratiha wa an ya'dana lahul madhmunu anhu. Saya setuju. Anda punya utang ke saya kan? Siapa yang menjamin Anda, Natasha? Zaman. Zaman. Lama. Uang tak ada, nak jamin. Dia nak, dia nak bayar apa? Rambut nak dijual ya. Nak bayar rambut. Saya setuju. Kan orang yang menjamin itu kan kena orang yang bisa bayar utang. Jadi kalau Natasha itu tak bayar, saya boleh ambil rambut ini. Rambut tak ada, kutu juga bayar. Saya tak boleh bayar. Zaman tak boleh bayar. Ketika zaman tak boleh bayar utang Anda, apa guna zaman? Apa guna zaman jamin? Tak ada. Saya kena setuju bahwasanya memang zaman boleh jamin uang segitu. Kita kan boleh tahu, apalagi sekarang ya, zaman siapa? Oh, orang ini nih. Oh iya, dia punya kekuatan untuk menjamin uang segitu. Tapi kalau berapa utang Anda? Oh, utang saya 1 juta ringgit. Saat zaman berapa? 1 juta ringgit. Maaf Habib, itu kalau saya kalau ditampal boleh berenang ya, kalau ditampal 1 juta ringgit. Orang mempunyai batas untuk menjamin hutang-hutang negara, itu tak boleh perorangan jamin. Harus siapa, presiden, menteri, uang, macam-macam itu, dia tidak boleh. Yang penting, yang memberi hutang harus setuju. Tengok. Falau donna annahu qadirun alal intiza summa tabayyana khilafuhu lam yasih hukuman. Kalau zaman itu, oh, saya kira saya boleh ambil Bukati dari apa namanya? Aisyah. Dari Natasha, bukan Aisyah. Dari Natasha. Fatabayyana khilafuhu. Fatabayyana? Entah, tak boleh, saya sudah tua. Natasha masih muda lagi, terlalu lincah untuk saya bergaduh dengan dia. Lamnya sehat dong, tak sah. Karena dia harus mampu. Dan di dalam surah ini penting ya, al-ibrah fil mu'amalat binafsil amal. Wal-ibrah di ibadat nafsul amr wa dhanil mukallaf. Ini penting. Di dalam ibadah, tolak ukur itu apa yang Anda kira dan realiti. Tapi di dalam muamalat, tolak ukur itu reality, bukan apa yang Anda kira. Anda kira A, ternyata B, tetap tolak ukur adalah B. Nafsil amr wa dhanil mukallaf. Nafsil amr wa dhanil mukallaf. Wa fi surati sihah yutalibuhu bi raddil ain. So tengok. Dan kalau zaman itu sah, maknanya zaman boleh untuk amik Ducati ini daripada Natasha, saya boleh meminta zaman untuk mengembalikan Ducati. Mana? Katanya Anda boleh. Cepat bawa Ducati saya. So tengok. Zaman datang ke Natasha, Ducatinya mana? Ya Allah Habib, accident. Dukatinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andanya selamat. Sayanya selamat, dukatinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fala dhamana alaihi. Saya tak boleh minta zaman ganti Dukati. Karena saya cuma meminta zaman untuk bawa Dukati. Saya tidak minta zaman nilai Dukati, tidak. Coba tengok. Wa fi surati sihah yutalibuhu biradil ain fa in talifat fala dhamana alaihi. So tengok. Kama law takaffala bi badini syakhsin wa ta'adzara alaihi huduruhu fa innahu la yadhmanu ma. Kalau macam zaman saya boleh Habib, kalau apa namanya? Natasha ini saya jamin. Kenapa? Karena dia punya utang 10.000. Kemudian ketika saya nak Natasha, tolong Natasha sudah lari, dicari tak ada.
Natasha ini finish macam Khashoggi. Siapa? Yang mati di Turki itu siapa namanya? Khashoggi. Mana Natasha? Tak tahu kemana. Macam Khashoggi saya cari tak temu. Ya sudah, bayar saja 10.000. Hutangnya Natasha Zaman. Maaf Habib, saya jamin saya boleh datangkan Natasha. Saya tak jamin nak bayar hutangnya Natasha. Natasha. Berbeza kalau Zaman jamin hutangnya. Saya nyakap, tolong. Dan tolong cepat perintah. Yang punya hutang, kolak kayu. Zaman, datangkan Natasha. Zaman, datangkan Natasha. Maaf, Habib. Saya menjamin hutang Natasha. Saya tidak menjamin orangnya. Anda nak minta hutang, saya beri. Saya bonusi. Berapa hutangnya? 10.000. Nih, saya beri 100.000. Tapi Natasha, saya minta maaf. Urusan Anda dengan saya busy, Habib. Saya nak jual beli pesawat, maaf. Wah deh, bedakan antara menjamin orang, menjamin barang, dan menjamin hutang. Syartul madmun lahu. Syartul madmun lahu. Maknanya siapa madmun lahu ini? Natasha. Apa syaratnya Natasha? An ya'rifahu dhamin bi'ainihi. Siapa itu dhamin? Zaman. Zaman harus tahu siapa Natasha itu. Habib, saya nak jamin Natasha. Tahukah Anda siapa Natasha? Oh, tak apa, namanya seronok Natasha. Macam pemeran di Avenger itu. Namanya Natasha, seronok Habib. Oke, saya tertawa saja. Ternyata dia adalah kepala Yakuza Jepang. Saya tak tahu, sudah saya cakap. Cari tahu dulu siapa Natasha, jangan main apa jamin-jamin saja. Sof wa in lam ya'rif ismahu wa nasabahu. Walaupun dia tak tahu nama dan nasabnya. Oh, orang ini saya tahu. Kenapa Anda nanya media? Saya sering tengok dia di majlis taklim, insyaallah orang baik. Walaupun saya tak tahu nama itu apa arti sebuah nama? Kan macam itu kan? Apa arti sebuah nama? Macam superhero saja. apa arti sebuah nama? Li tafawutin nas fi istifa'iddain tasydidan maaf saya tersilap madmun lahu ini saya bukan Natasha maaf saya tersilap madmun lahu ini saya bukan Natasha. Maknanya zaman kena tahu saya. Kenapa? Karena orang itu ketika minta hutang itu berbeza. Ada orang nak kalau nak minta hutang itu biasa tak. Zaman, mana hutangnya Natasha? Belum ada Habib. Oke. Nanti bila-bila saya call lagi 3 bulan ke depan. Gimana sudah ada uang? Belum. Oke. Ada orang macam itu mempermudah. Ada orang 1 hari 5 kali. Satu hari 5 kali. Maknanya zaman kena tahu saya, walaupun tidak tahu nama dan nasab saya. Kenapa? Litafawutin nas fi istifa'iddain tasydidan wa tasyilan. Karena manusia itu berbeza-beza dalam meminta utang. Ada yang kuat, ada yang lemah, tergantung. Wa innama kafat ma'rifatu ainihi li anna dhahir unwanal batin. Terus kenapa kalau memang seperti itu? Kenapa zaman kena tahu muka saya saja? Tak ya tahu nama saja karena dhahir unwanul batin. Dhahirnya saya ini ada mungkin saya handsome, oh ini kelihatannya orang oke nih. Ada lagi yang pengok tato semua sini tato apa? Sini tato kampak,
curi pisau, curi di apa? Pistol, curi bazooka. Sini butterfly, curi naga. Alamak, apa ini? Kan orang kan takut kan tengok kan? Orang kan takut. Jadi zaman kena tahu siapa saya, walaupun tidak tahu nama saya. Kenapa? Karena zohir. Zohir saya, kemuanu batin. Adalah tanda daripada batin saya. Wala yushtarotu ridhohu. Takyah. Dia, takyah saya ini setuju. Natasha, Sasona, tolonglah jamin saya ke Ali Bagir. Ali Bagir itu siapa? Gaya. Oh itu. Oke, okay, saya jamin. Ali Bagir, saya yang jamin hutangnya Natasha. Saya tak nak. Sudah, karena saya tak rugi apa-apa. Apa rugi saya ketika Ustaz Zaman jamin hutangnya Natasha? Saya untung kan? Karena saya boleh minta Anda, saya boleh minta. Iya. La ridol madmun anhu, wala ridol madmun anhu, wala ma'rifatuh. Wala ma'rifatuh. Ini berbeza. Begitu pula zaman tidak takyah meminta izin Natasha ketika menjamin Natasha. Kenapa? Apa ruginya Anda ketika ada orang lain menjamin utang Anda? Apa? Lagi senang kan? Lagi senang kan? Begitu pula tidak wajib untuk mengetahui siapa Natasha. Yang penting Anda tahu utangnya berapa saja. 10.000 oh gampang, 10.000 ringgit, minta 10.000 euro. 10.000, Anda kena tahu berapa? Anda kena tahu berapa? Akan tetapi ketika zaman, suf tengok. Ketika zaman membayar utang tersebut, secara teori dia mempunyai hak untuk kembali menagih Natasha. Zaman membayar 10.000 hutangnya Natasha. Zaman boleh untuk meminta Natasha. Natasha, saya sudah bayar hutang Anda ke Habib Ali. Bayar balik hutang saya. Siapa yang suruh Anda jamin saya? Ya, ada. Terus kenapa Anda jamin saya? Ya, karena tak tahu saya. Saya ingin cari muka saja. Itu makan tuh muka. Sof tengok. Lakin la yarji'u alaihi illa indomina bi'idni. Akan tetapi zaman ketika membayar tidak boleh amik utangnya yang sudah dia bayar ke Natasha, kecuali dia itu menjamin Natasha dengan seizin Natasha. Walaupun bayarnya tak seizin Natasha, cukup. Kalau menjamin dengan seizin Natasha, karena membayar adalah efek dari menjamin. Jadi kalau dia, kalau zaman menjamin hutang Natasha, kemudian membayar hutangnya tanpa seizin Natasha, dia boleh untuk meminta balik. Apalagi kalau zaman membayar dengan seizin Natasha dan dengan ketika menjamin dan membayar semuanya dengan seizin Natasha. Izinnya saja, kalau saja apa menjamin dengan izin Natasha dan membayar tanpa izin, boleh takih. Zaman membayar dan menjamin dengan izin, apalagi? Bagaimana? Menjamin tanpa izin. Menjamin tanpa izin, tapi membayar dengan izin. Boleh. Kalau Anda cakap, Natasha, saya bayar ya, tapi nanti ganti. Oke, okay, apa? Saya tengok. Au domina bi ghairi idnihi, lakinnahu adda bi idnihi. Dia menjamin tanpa izinnya, akan tetapi menunaikan tersebut dengan izin. Bi syartil wujud, dengan syarat zaman itu boleh kembali ke Natasha. Saya ibarat ini ketika saya exam akhir akhof, ini masalah ini keluar. Karena ketika saya exam akhir na'amik syahadah, masalah ini keluar. Alhamdulillah saya boleh jawab. Tengok ibaratnya minhaj. Walid domin zaman arruju'u alal asil. Siapa? Natasha.
in wujida idnuhu fid dhamani wal adar. Kalau Natasha beri izin di menjamin dan menunaikan. Wa in intafa fihima fala. Wa in intafa fihima? Wa in intafa, mala dintafa? Kalau izinnya intafa tidak ada, fihima, fihima fain fihima fid dhamani wal adar. Fala. Ayu fala hada. Fala rujua. Minhaj macam itu. Wa in intafa fihima fala. Wa illa na'am. Wa in adina fid dhamani, wa in adina fid dhamani faqat raja'a fil asl. Kalau Natasha memberi izin dalam menjamin tapi zaman juga menunaikan hutang tersebut, raja'a fil asl. Maknanya zaman boleh meminta balik fil asoh ini ada khilafnya wajhul ashab dan khilafnya kawi. Wala aksa fil asoh dan tidak sebaliknya fil asoh. Sebaliknya tak, makna sebaliknya tak ada izin di jaminan tapi ada izin di bayaran. Ucap. Ana wa hadha mahalluhu in lam yashtarit rujuk amma law syarata rujuk fayarji'u fil asl. Maknanya kalau ada syarat rujuk, Natasha tidak memberikan izin untuk menjamin pada zaman. Akan tetapi ketika zaman nak bayar hutangnya Natasha, tapi Natasha beri izin zaman untuk bayar hutang. Apakah zaman boleh minta? Dia tidak boleh minta kecuali zaman cakap saya akan bayar tapi ganti lo ya. Iya. Pokoknya padahalnya ajib cok. Walin tu min arruju alal asil in wujida idnuhu fid dhamani wal ada. Wa in intafa fihi ma fala wa in adina fid dhamani faqad raja'a fil asl wal aksa fil asl. Allah ya min hadza ajib cok. Wal aksa fil asl. Ini kitab mana-mana saya bawa. Pernah terkena air sedikit saya menangis. Nah, karena ini kitab yang satu-satunya saya boleh, kitab yang kitab penting dalam madhab Syafi'i. Ini kitab ini khulasa madhab Syafi'i. Jadi orang yang baca kitab ini maknanya dia sudah mengetahui semua madhab Syafi'i, usulnya semua sudah tahu. Maknanya dia boleh setelah kitab ini benar-benar dia baca, kitab apapun boleh dia baca. Ini kitab yang saya khatam huruf per huruf dengan guru saya. Terkena air, menangis saya. Saya menangis. Saya sampai terkena air lagi. Istri terkena air, tak apa. Ini terkena air, menangis saya. Au ya'dana lahul madmunu anhu, oke. Syartul madmuni anhu. Syaratul madmun anhu, maknanya madmun anhu di sini adalah Natasha. Apa syaratnya Natasha? Kaunuhu madinan. Kaunuhu madinan. Maknanya Natasha harus mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang. Okay. Dan tidak disyaratkan Natasha ini setuju jika zaman menjaminnya atau tahu. Tak syarat. Syurutul madmun, syaratnya hutang apa? Hutang yang boleh dijamin oleh zaman ini syaratnya apa? Yang pertama, subut. Apa? Subut. Makna subut ini hutangnya paten. Paten ini maknanya macam ini, so. Ada beberapa hutang ini dia boleh jatuh. Contohnya loh ya. Barang siapa saya cakap? Barang siapa yang mengembalikan handphone saya yang hilang, saya beri dia 10.000 ringgit. Atau saya cakap kepada Anda, kalau Anda Natasha boleh balikkan handphone saya yang hilang, Anda akan saya beri 10.000 ringgit. So, maknanya sekarang saya punya hutang kepada Anda, sebaliknya saya punya hutang kepada Anda 10.000
ringgit. Anda anak caka. Siapa yang jamin Anda bakal berisa 10.000 ringgit zaman? Tak boleh. Kenapa? Karena 10.000 ringgit ini boleh jatuh ketika Anda tidak mendapatkan handphone tersebut. Dibilang ai aminas sukut bil fasakh awil infisakh. Fasakh ini karena kemauan salah satu akiden, infisakh ini karena sendirinya. Wal murad luzumuhu walau ma'alan. Maknanya hutang ini, oh bukan ini yang apa namanya? Ini yang lazim, yang thubut ini ai wujuduhu. Fala yasihhu qablahu kana faqatil qab. Tidak boleh apa namanya? Hutang ini tidak ada seorang istri minta ke suaminya, eh mana nafkah saya? Diberi hari ini, sudah nafkahnya? Sudah. Nafkah saya untuk esok? Ya esok, kenapa Anda minta? Hari ini, tak, saya nak minta hari ini. Ya sudah, esok nak saya beri, jangan hari ini. Oke, tak apalah, esok Anda beri saya nafkah. Karena nafkah untuk esok, karena nafkah untuk hari ini. Siapa yang nak jamin Anda beri saya nafkah untuk hari esok? Ustaz Zaman. Ustaz Zaman yang akan jamin. Loh, tak boleh, kenapa? Karena hutang saya kepada Anda sebagai seorang istri belum sampai, karena nafkah itu menjadi hutang saya kalau sudah wajib. Maknanya hari ini akan menjadi hutang dengan lewatnya hari ini. Kalau hari ini saya tak beri nafkah ke Anda, maknanya esok saya berhutang nafkah hari ini. Memang macam itu. Lah nafkah esok atau nak minta sekarang? Nanti mungkin bentar lagi nafkah tahun depan anak-anak semua. Ada tak wanita macam itu? Ada, sama-sama. Mungkin ada. Ada. Oke. Naam yustafna domalul darok. Nah, ini ada sebuah, ini domalul darok ini mustafna, dia exception. Macam mana? Saya jual beli kepada Natasha. Natasha ini udah gede handphone. Oke. Saya beli handphone Samsung kepada Anda 10.000 ringgit. Oke. Ini 10.000 ringgit, ini handphone Samsung. Oke.